Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berkumpul di sini menumpahkan seluruh rasa yang mengisi hati, menyelaraskan jiwa dan diri dalam ibadah semesta yang tak pernah berhenti memuji dan bertasbih atas keagungan Allah yang Maha Kuasa. Maka biarkanlah takbir, tahmid, tasbih dan tahlil membahana memenuhi angkasa, memecah bekunya jiwa, dan biarkan semua lantunan zikir membasuh kalbu, mengembalikan cemerlang dan kilau beningnya. Dengan penuh harapan, semoga seluruh rangkaian kegiatan dan amalan, ibadah dan ketaatan selama sebulan penuh dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pandanglah langit di atas sana. Langit yang sama mungkin sedang dipandang oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Namun mereka memandangnya seraya menatap reruntuhan bangunan di sekelilingnya yang tiada tersisa, atau bahkan mayat-mayat yang berjejer, luka yang menganga di tengah lapar yang mendera. Namun semuanya tak dapat menghalangi lantunan takbir yang dikumandangkan membahana menembus langit, menghujam ke bumi, merasuk hingga ke relung hati. Maka kumandangkanlah takbir suci itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kaum muslimin a'azzakumullah, hari ini telah lebih dari 180 hari peristiwa Gaza yang berdarah menjadi tontonan seluruh masyarakat internasional, bahkan 2 miliar muslim di seluruh dunia, tanpa bisa menghentikan aksi genosida yang dilakukan penjajah Yahudi Zionis Israel atas warga Palestina di Gaza. Wallahul musta'an. Gaza adalah salah satu kota terpenting penyangga Masjidil Aqsa yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Baitul Maqdis, kiblat pertama yang disucikan dan seterusnya menjadi kiblat jihad dan perjuangan. Masjidil Aqsa, tempat Isra Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, pintu gerbang langit, berkumpul manusia-manusia yang dipenuhi berkah para nabi alaihi wassalam di malam penuh berkah di atas penggalan bumi yang bertaburan berkah. Saat ini tanah yang penuh berkah itu menadah limpahan darah para syuhada. Pedih, perih, namun janji Allah Subhanahu wa taala selalu terpatri. Inna iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jika kamu mendapatkan luka, maka sesungguhnya orang-orang kafir juga mendapatkan luka yang sama, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman di antara kalian. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah jadikan kalian gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, teriakan anak-anak Gaza yang menyayat hati rupanya belum juga bisa menggerakkan hati pemegang kuasa di banyak negeri, bahkan di negeri-negeri Arab dan kaum muslimin, untuk terjun berjuang membela mereka. Bahkan sebahagian cenderung memilih selingkuh dengan penjajah-penjajah Zionis Israel. Wallahul musta'an. Akan tetapi Gaza tak peduli, ia tegak berdiri di setiap jiwa pemberani. Denyut kalam ilahi basahi dahaga nurani, membentang asa di atas puing-puing yang terurai. Gaza tak peduli, ia selalu lahir kembali, membakar kezaliman penjajah Ibrani,
mengirim dentuman bagai kembang api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, a'anakumullah. Al-Aqsa, Gaza dan Palestina akan merebut kemerdekaannya, meraih kemenangannya. Pasti insyaallah kezaliman dan kebatilan pasti akan hancur dan binasa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kata Nabi, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud. Tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka orang-orang muslim membunuh mereka. Hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, sampai-sampai orang Yahudi itu bersembunyi di belakang batu dan pohon. Fayaqulul hajaru awis syajar, maka pohon dan batu itu akan berkata, ya muslim, wahai orang-orang muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ada orang Yahudi di belakangku. Fata'al, kesinilah. Faqtulhu, bunuh dia. Illal gharqat, kecuali pohon gharqat. Fa innahu min syajaril yahud, karena itu adalah pohon orang Yahudi. Hari kemenangan biiznillah pasti akan tiba. Itu telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah kita. Ya, kita semua. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita memilih menjadi barisan pemenang, pejuang yang siap berkorban di jalan Allah, ataukah kita memilih untuk menjadi pecundang yang tergeser dalam kelemahannya dan jatuh berkubang pada pengkhianatannya? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab apalagi menghukum atas apa yang berada di luar kemampuan kita. Namun sungguh kita akan dihisab atas ketidakpedulian kita dan abainya kita. Bukankah kita masih mampu berdoa? Maka berdoalah kepada Allah agar Allah membuka jalan bagi kita untuk hadir di sana, membela kaum muslimin dan tanah suci tercinta, Baitul Maqdis yang mulia, Gaza yang perwira. Bukankah kita masih memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi tentang Palestina dan tentang Gaza, menyebarkan semangat para pejuang mereka? Bukankah kita masih bisa sejenak menyuarakan pembelaan? Bukankah kita masih sanggup menyisihkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk berjihad bersama dengan mereka? Sepotong roti untuk anak Gaza yang kelaparan akan menjadi pemberat timbangan di akhirat. Bukankah kita masih dapat memboikot produk-produk yang mendukung penjajah Zionis Israel, dan kita masih bisa hidup layak tanpa produk tersebut? Sedemikian banyak kemampuan akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala jika kita mulai tapak langkah perjuangan ini. Dan terima kasih Gaza yang telah menghadirkan kembali semangat jihad dan perjuangan di hati-hati kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, membela Palestina dan mencintainya adalah berarti menghadirkan cinta itu pula di Nusantara kita, negeri kita yang tercinta. Indonesia adalah negeri pembela Palestina dan Al-Aqsa. Olehnya itu dia harus kuat, berkeadilan, aman dan penuh energi cinta. Namun sepertinya kita telah kehilangan banyak energi cinta itu. Tergerus dunia Fata Morgana, terjebak dalam prasangka hanya karena ingin mendapatkan secercah kuasa. Ajang pemilihan umum yang telah berlalu, namun hari-harinya masih meninggalkan bekas. Cukup banyak persaudaraan yang terkoyak, kecewa yang meninggalkan luka, hingga jejak ketidakadilan yang masih jelas membekas. Namun apapun itu, kita berharap agar rakyat tidak menjadi korban dari semua perseteruan dan konflik politik tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, politik sejatinya tidak selamanya berorientasi kekuasaan belaka. Namun bagaimana mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya untuk rakyat? Aktivitas politik yang dilandasi dengan iman dan kesolehan sejatinya
akan melahirkan para pemimpin teladan yang penuh integritas mewujudkan keadilan bagi rakyat. Sejatinya kita bukan hanya berpikir bagaimana memilih pemimpin, namun seharusnya kita berpikir untuk melahirkan pemimpin beriman yang berkualitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dicintai Allah, dengan semua carut marut ini, saatnya menghadirkan cinta dan kasih sayang itu kembali menyeruak dari belantara kebencian. Saatnya untuk saling menyapa dalam indahnya persaudaraan. Saatnya mewujudkan kedamaian yang berasaskan keadilan dan kejujuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukankah kita umat yang bersaudara? Bukankah kita wajib untuk saling mencintai? Bahkan hal itu menandakan iman di dalam dada kita. Sang Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, "la tadkhulul jannata hatta tu'minu," kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian benar-benar beriman, "wala tu'minu hatta tahabbu," dan kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai, "afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum," apakah kalian mau aku tunjukkan kepada perkara yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, "afshus salama bainakum," tebarkan salam di antara kalian. Khusyuknya ibadah di bulan Ramadan dengan semua siam dan qiyam, tilawah Al-Quran serta seluruh rangkaian ibadah sejatinya telah menyalakan cahaya takwa yang menerangi sesama dengan akhlak yang mulia. Inilah kesolehan yang utuh. Dengannya biiznillah kita membangun umat dan bangsa ini menjadi umat dan bangsa yang kuat dan unggul, yang menyebarkan rahmat dan kebajikan untuk seluruh persada dunia. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, tak ada yang boleh dicintai pada zatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu semua cinta harus karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Perwujudan cinta kepada Allah adalah mencintai yang dicintai Allah serta berwala, loyal dan setia padanya. Menjadi konsekuensinya adalah berlepas diri dari semua kekufuran dan pengingkaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah harus berwujud komitmen dan kesetiaan pada ajaran Sang Ilahi Rabbi. Toleransi adalah sesuatu yang melekat pada agama ini. Namun tak boleh dengan dalih toleransi kemudian melepaskan ikatan-ikatan akidah yang harus selalu dipegang teguh. Moderasi beragama yang menjadikan toleransi sebagai indikator utamanya secara substansi sebenarnya telah terwujud dengan demikian indah di negeri ini. Toleransi tak boleh dipahami sebagai pluralisme beragama. Islam adalah ajaran universal samawi yang membumi, sangat menghargai budaya lokal, akan tetapi bukan berarti terbuka terhadap nilai yang bertentangan dengan substansi ajarannya. Pemaksaan toleransi dan sikap terbuka yang kebablasan seperti ini adalah merupakan fasisme liberal yang notabene tidak sejalan dengan demokrasi yang katanya menjadi katalisator kebersamaan. Bukankah ada pameo demokrasi yang mengatakan batasan kebebasan Anda adalah kebebasan orang lain? Adapun Islam, maka ia telah memberikan pedoman yang tegas dalam hal ini. Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukku agamaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah dan godaan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan," bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang waktu fitnah, "kaqita'il lailil mudhlim," bagaikan potongan malam yang gelap, "yusbihur rajulu mu'minan," di mana ada seorang laki-laki
di pagi hari dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiron, dan di sore hari menjadi kafir, au yumsi mu'minan, atau di sore hari beriman, wa yusbihu kafiron, dan di pagi hari dia menjadi kafir, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya hanya karena sedikit dari dunia. Dan godaan ataupun fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah dalam agama. Ketika nilai-nilai akidah tergadaikan, saat keimanan dan kesolehan demikian rentan tergerus, godaan syahwat dan syubhat silih berganti datang menerpa, maka seorang mukmin sejati harus berjuang mempertahankan akidah dan imannya. Karena itulah bekalnya yang paling berharga menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Menghadapi fitnah dan godaan mengharuskan kita untuk bangkit berdakwah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ibarat pepatah bela diri bahwa menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Allah mengatakan, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil. Fayadmaguh, maka yang hak itu menghancurkannya. Faiza huwa zahiq, maka dengan serta merta yang batil itu pun lenyap. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang disayangi Allah, salat adalah benteng diri dan keluarga yang terkuat menghadapi badai fitnah dan serangan syahwat dan syubhat. Maka menegakkan dan menjaganya adalah merupakan keharusan dan keniscayaan. Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Wa aqimis solah, dan dirikanlah solat. Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar, karena sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Menghadapi fitnah dan godaan juga memerlukan kebersamaan imani yang saling menguatkan. Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan hindarilah perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan itu bersama dengan seorang yang menyendiri. Wa huwa minal itsnaini abad, dan dia akan menjauh dari yang berdua. Pada akhirnya menghadapi semua problema dan fitnah serta godaan ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya adalah merupakan pilihan terbaik. Doa dan permohonan perlindungan kepada Allah adalah langkah yang paling utama. Rasulullah mengatakan, ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bahkan kita disunnahkan berdoa di penghujung tasyahud akhir di setiap solat kita dengan doa, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah Masih Dajjal. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua bisa berperan dalam perjuangan ini. Sekecil apapun peran yang kita lakukan, mari kita ikhlaskan bersama. Ibnul Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin sogirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil namun menjadi besar karena niatnya yang benar. Warubba amalin kabirin tusogiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kerdil di hadapan Allah karena niatnya yang keliru. Kaum muslimin rahimakumullah, perjuangan untuk perubahan ke arah yang lebih baik ini membutuhkan peran serta kita semua tanpa terkecuali. Membutuhkan peran serta kita semua tanpa terkecuali, bermula pada setiap diri kita, setiap pribadi muslim yang berjuang untuk mewujudkan kesolehan yang utuh pada dirinya dari seluruh aspek kemanusiaannya. Embrio kesolehan pada setiap pribadi ini yang kemudian berkolaborasi dan menjadi rumpun-rumpun keluarga yang semakin rimpun memenuhi masyarakatnya hingga terwujud satu kesolehan kolektif dalam umat dan bangsa. Setiap pemimpin
mulai dari pemimpin negara hingga pemimpin keluarga bertanggung jawab untuk mewujudkan tugas suci ini, dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Nabi mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para ayah, wahai para ayah yang tangguh dan soleh, berjuanglah terus membina dan mengarungi kehidupan dengan bahtera keluargamu. Jangan biarkan ia oleng dan karam. Jadikan kelembutan sebagai layarnya yang indah membentang. Kuatkan azam dan tekadmu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para bunda yang terhormat, andalah tumpuan harapan untuk kemuliaan akhlak umat ini. Andalah rahim peradaban itu. Anda adalah pelabuhan jiwa setiap anggota keluarga. Keteguhan Anda adalah kokohnya umat dan bangsa ini. Namun, kelengahan Anda bisa menjadi awal kehancuran. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemudi muslimah yang anggun dan berwibawa, jagalah hijabmu yang mulia. Akhlak muliamu dan sikap iffah pada dirimu adalah benteng kokoh umat ini. Wahai para pemuda tumpuan harapan, engkaulah masa depan umat dan bangsa ini. Jadikan Al-Quran bersemayam di dalam dadamu. Basahi lisanmu senantiasa untuk melantunkannya. Tegarkan langkahmu berjalan di bawah bayang-bayangnya. Wahai para pejuang di negeri para nabi Al-Aqsa dan kota-kota sekelilingnya. Wahai para perwira umat di tanah Gaza. Maafkan kami yang hanya bisa berdiri di sini. Andai ada sayap yang dipinjamkan pada kami untuk terbang kepadamu, maka kami tak akan terlambat sedetik pun untuk bisa hadir bersamamu. Wahai para mujahid dakwah di Nusantara tercinta, akidah yang bersemayam di dada menuntut kita untuk bersatu dalam panji Islam dan perjuangan ini. Jangan biarkan hawa nafsu perpecahan ditiupkan oleh syaitan hingga mengoyak-ngoyak panji persatuan. Satukan hati dan langkah kita menyongsong kejayaan sejati. Wahai setiap jiwa-jiwa beriman, sandarkan semuanya kepada Allah. Laksanakan peran dan amanah kita masing-masing secara paripurna. Berjuanglah hingga tarikan nafas yang terakhir. Dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Kita bukanlah hamba Ramadan, yaitu hamba yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan. Namun buktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di selain bulan Ramadan, bahkan sampai kematian itu datang menjemput kita. Momen indah ini terpampang di hadapan kita, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Baginda Rasulullah mengatakan, man soma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang tahun. Enyahkan rasa bosan terhadap ibadah, bahkan rindulah akan indahnya ibadah tersebut. Berpuasa Syawal akan menjadi pengobat rindu itu. Bahkan ulama kita mengatakan bahwa salah satu tanda diterimanya sebuah amalan adalah diberikannya taufik untuk melanjutkan amalan yang selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita menengadahkan jiwa seraya bermunajat, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, surrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang menggenggam semesta, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah menggunung ini. Kami yakin rahmat dan ampunanmu lebih besar dari apapun juga. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, negeri yang engkau berkahi. Turunkanlah pertolonganmu kepada para pejuang di Masjidil Aqsa, di tanah Gaza yang mulia. Sesungguhnya engkau adalah yang maha kuat dan maha perkasa. Ya Allah, yang menggenggam setiap jiwa, satukan jiwa-jiwa untuk mereka rapatkan saf-saf perjuangan mereka. Teguhkan hati mereka dan tepatkan bidik sasaran mereka. Ya Allah yang maha penolong, gunakan kami untuk menjadi sebab pertolonganmu itu, ya Allah. Ya Allah, penguasa di setiap jengkal semesta ini, jagalah negeri kami dari setiap keculasan, jagalah negeri kami dari setiap kejahatan, bahaya dan angkara murka. Jadikanlah negeri kami dan setiap negeri kaum muslimin menjadi negeri yang aman sentosa dalam lindungan dan keberkahanmu, ya Allah. Ya Allah, jagalah para bapak dan ibu kami. Kasihilah mereka, lindungilah mereka. Satukan kami dalam ketaatan kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk berbakti dan berkasih sayang dengan mereka. Dan hidupkan kami di akhirat kelak dalam jannahmu bersama dengan mereka kekal abadi. Ya Allah yang maha berkuasa, maha pengasih dan penyayang, karuniakanlah kepada kami, karuniakanlah kami keluarga yang taat, beriman, menyejukkan pandangan mata dan saling mengasihi dalam cinta kepadamu. Ya Allah yang maha kuat dan perkasa, berkati negeri kami dengan pemimpin yang beriman kepadamu, yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta penuh santun menyayangi kami karenamu, ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, sayangilah dan kuatkan para ulama, para da'i, para da'iyah, para murabbi, para murabbiyah kami yang menyebarkan ajaranmu di pelosok-pelosok negeri. Teguhkan mereka, cukupkan kehidupan mereka, jaga dan lindungi mereka, ya Allah. Dan perbanyaklah orang-orang terbaik seperti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aqsim lana min khasyatik ما يحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.